Adap bakal capres sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terciduk kamera. Ganjar Pranowo tidak mengizinkan warga yang seumuran dengannya untuk mencium tangannya. Adap Ganjar Pranowo saat menyapa warga itu terekam video yang dibagikan Facebook Tribun Jateng pada Rabu 24 Mei. Dalam video yang dibagikan, terlihat Ganjar Pranowo tengah menyapa warga Batang, Jawa Tengah. Memakai batik berwarna biru, Ganjar Pranowo dikerubungi warga. Pria berambut putih itu pun seperti memberikan suatu penjelasan kepada warga. Kemudian di tengah penjelasan, seorang anak kecil mencolek Ganjar Pranowo dari belakang. Ganjar pun sesaat menengok, kemudian anak itu meminta salaman. Saat itu, anak kecil tersebut mencium tangan Ganjar Pranowo. Terlihat Ganjar Pranowo santai saat anak kecil mencium tangannya. Warga lainnya tidak mau kalah ingin mencium tangan pria yang diusung PDIP dan P3 sebagai bakal capres di Pilpres 2024 tersebut. Ganjar Pranowo pun mengulurkan tangannya ke warga yang tiba-tiba nyosor ke depan ingin bersalaman. Namun saat warga yang merupakan pria dewasa itu ingin mencium tangan Ganjar, pria asal Jawa Tengah itu spontan menarik tangannya. Pun saat warga lainnya yang ingin bersalaman dengan Ganjar, mantan anggota DPR RI itu menarik tangannya saat hendak dicium oleh warga dewasa. Ini caranya gimana? Nanti dengan ikut program apa namanya yang ada di desa, apakah musdes ya, keimucam, apakah kemudian musrenbang, sampaikan terus ya, dari apa namanya proses itu jenengan nanti bisa tahu. Siap. Nah, diposting kok orang Yebusi. Nah, saya kira sudah rambungi toh. Jadi nanti publik masyarakat akan tahu gimana cara mereka melapor ya. Atau bisa jadi melalui aplikasi Jalan Cantik. Bisa juga pakai lapor grup. Jangan lupa subscribe ya.